Tom, Tom dan punya. Ha, tu dia sekor dia pakai. Kek moncih tak ada tempat lain. Moncih pergi. Okay. Ha, moncih tak ada macam tu. Kau berhenti-berhenti lah buat pakai macam tu. Ya? Melainkan imam. Ambil lah. Imam yang bagi. Ambil. Kau bagilah ini bahagian untuk kau. Sian. Tahun ni kau dapat ambil lah. Ya. Tapi kita kena faham bahawa pengorbanan itu bukanlah mudah. Ia menuntut emosi dan juga tenaga. Mana tak bukan senang. Satu bahagian sini berapa? 700 setengah. 700 setengah. Kek kelumpur 800 setengah. Tengok ada tompek kek somban tu 800 satu bahagian. Kenapa berbeza? Wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berhormat Dato' Muhammad Isam bin Haji Muhammad Isa, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kemenceh. Yang berusaha Ustaz Haji Muhammad Taqiyuddin bin Cik Hasan, pengerusi Masjid Asy-Syakirin Qaryah Sri Kemenceh, Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid Asy-Syakirin Kemenceh, warga Qaryah, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, malam ni Allah izinkan kita bersama-sama di dalam kuliah ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Kemudian begitu juga pada malam ini, tajuk yang telah dipilih adalah ibadah korban, berkorban ataupun terkorban. Jadi bila sebut tentang perkataan korban itu, maknanya sangat luas. Maknanya sangat luas. Dan malam ini bila disebut tentang korban, korban ada beberapa maksud. Yang pertama, amalan untuk menghampirkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan cara menyembelih binatang ternakan, sama ada lembu, kambing, kerbau, domba, kibas dan seumpamanya, pada 10 Zulhijjah atau 3 hari selepasnya hari tasyrik, dengan mengagihkan sebahagian daripada daging ini kepada fakir miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud korban persembahan seperti haiwan ataupun kepala manusia kepada dewa pemujaan, ada juga yang sebut itu sebagai korban. Itu yang itulah pahaman-pahaman yang lainlah yang poning-poning tu. Kemudian pemberian, kesanggupan melakukan atau menanggung sesuatu demi untuk pembaktian atau kasih sayang. Sanggup berkorban segala-galanya untuk orang yang dicintai, untuk orang yang disayangi. Kasih seorang ibu kepada seorang anak, sanggup melakukan korban. Contohnya, kan? Walaupun dia menderita, contoh, itu pun maksud korban. Dan satu lagi, orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu perbuatan, menjadi mangsa, itu pun korban. Orang lain punya hal, aku yang jadi korban. Ayat itu korban juga. Ya. Dan begitu juga manusia yang kematian kerana nahas, kemalangan, lemas dan sebagainya, itu korban. Manakala bila sebut tentang terkorban, maksudnya adalah terbunuh, termusnah dan sebagainya. Dan bila sebut tentang pengorbanan, kalau kita menyelami hakikat pengorbanan, maka kita perlu melihat perkataan korban itu lebih daripada sebagai kata nama. Sebab sekarang bila sebut hari raya korban, dia jadi kata nama, bukan perbuatan. Hari raya korban itu kata nama. Tetapi kita perlu memahami
Dia lebih daripada kata nama, tapi dia merupakan kata kerja. Korban, perlu berkorban. Kita beraya nak raya korban, tapi sejauh mana kita layak untuk merayakan raya korban itu? Tanya balik diri kita. Ya, jadi tiga istilah ni: korban, pengorbanan, terkorban. Jadi hari raya korban, bila sebut tajuk hari ini tentang ibadah korban, berkorban atau terkorban, topuk dada tanya iman. Kalau kita berkorban, berkorbanlah kita. Kalau kita rasa sorik, payah, kita tak boleh, walaupun kita mampu, maka kita akan termusnah. Ikut maksud terkorban tadi, termusnah. Kita akan menghasilkan mudaratan yang mungkin tidak hari ini di dunia, mungkin juga barang pasti kita tahu akhirat besok kita akan menerima akibatnya. Faham ke tak faham? Faham tak? Ha, kalau faham, maka sekianlah ceramah pada hari ini. Kan susah warna lah. Kan? Ha, dia macam tu ya. Yang penting maksud sampai. Nampak kata KJK Masjid tadi, pengerusi tadi beritahu saya. Dia kata, yang penting maksud sampai Ustaz. Ha, kalau dah minit pertama dah faham, bolehlah makan. Pula tunggu boleh kan? Ha, macam tu lah. Jadi, mana kata? Contohlah kan, kalau kita faham pengorbanan. Kata kerja. Berkorban mesti kerja. Bukannya hanya cakap. Kan? Korbanlah, korbanlah, korban. Tapi apa sejauh mana pengorbanan kita? Maka dengan itulah kita tengok korban ini tidak hanya sekadar perayaan, tapi lebih kepada perbuatan. Dan tapi pada setengah orang, hari raya korban adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu. Kerana apa? Kerana pada ketika itulah mereka berpeluang makan sodap sikit daripada hari-hari yang lain. Di Kemboja tu, kalau di Kemboja, setakat pengalaman saya pergi ke Kemboja, mereka tu peti ais pun tak ada. Kita bagi daging korban ke dia, dia tak ada peti ais. Apa dia buat? Sidai kat pagar depan mahal tu. Disangkut dan dikoringkan. Hari-hari sihat sikit-sikit-sikit masak. Panih kan? Masak. Sampai sudah tinggal tulang pun, berapa kali ulang tulang tu dirobuh kan? Nak bagi tahu itulah tahap ada orang yang susah. Di Afrika, korban di Afrika macam mana? Korban di Afrika, esok pagi nak bagi bantuan korban jam 10 pagi waktu Afrika, malam ni pukul 10 malam dah mula beratur dah. Sebab dia orang kat sana, cuba kita tengok di Afrika, orang Islam di Mali, Chad, Kongo je tengok. Dia minum air bicak atau minum air? Air bicak atau bicak? Air leca. Oh, saya tak faham lah, payah bawa nang orang cik. Kan? Air bayang air lumpur tu, dimasak minum. Lumpur tu pula, yang lambik-lambik tu di kapal-kapal tu dibakar, sampai koreh jadi biskut untuk anak yang makan. Nah, bayangkan tu. Dengan tahap tu kan. Di Palestin lagi pula. Tu sebab di Palestin sorry pula. Tengah berasak apa tu? Berapa orang? Hari-hari. Berapa harga satu bahagian korban di Palestin? 2,000 satu bahagian. 2,000 satu bahagian. Ha, ya kan? 2 × 7, pek boleh 1,000 seko. Apa mahal lembu tu? Oh sorry. Lembu tu kena mengelak senapang dengan meriam. Ha, dia mengelak sampai dekat Palestin. Kan? Itu sebab mahal. Ada orang tanya, Ustaz, kita ni afdal lah ke Malaysia ke ke luar negara? Afdal tentu Malaysia. Tapi kena baik luar negara? Boleh. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita melihat keadaan di tompek kita, insyaAllah, tauk-tauk ke moncih ni, insyaAllah, daging lembu sampai ke rumah. Ke luar negara belum tentu boleh dah. Kan? Jadi huruf harus tak ada masalah pun. Nak buat dua-dua lagi baik, tak ada masalah. Dia yang masalah, mana yang elok? Luar negara ke dalam? Luar negara ke dalam? Sampai kesudah tanya, sudah langsung tak buat. Yang tu yang ramai tu. Dia pun petikai, orang buat luar negara kan buat dalam negara. Kan? Kek moncih berapa ramai orang susah. Kan? Itu Isyam ni bagi dah berapa ekor. Kan?
Iya, nasib lah YB. Kan? Macam mana? Orang bagi. Kan? Dia memang bagi pada dulu kita kan. Ya, tu. Kan? Jadi tak ada isu lah. Tak ada isu di Malaysia ni, insyaAllah. Kadang-kadang sampai satu tahap, sampai busuk daging tu dalam petais, tak memakan. Bawa rambut tu kan main dia. Jadi hal. Kan? Tu belum cerita yang melapah tu. Tom, Tom dan punya. Ah tu dia sekor dia panggil. Kek moncih tak ada tempat lain. Moncih okey. Nah, moncih tak ada macam tu dah. Kau berhenti-berhenti lah buat panggil macam tu. Ya? Melainkan imam. Ambil lah. Imam dia bagi. Ambil. Kau bagi lah ni bahagian untuk kau. Sian. Tahun ni kau dapat ambil lah. Ya. Tapi kita kena faham bahawa pengorbanan itu bukanlah mudah. Ia menuntut emosi dan juga tenaga. Mana tak eh? Bukan senang. Satu bahagian sini berapa? 700 setengah. 7 setengah. Kek kelumpur 800 setengah. Tengok ada tompek kek somban tu 800 satu bahagian. Kenapa berbeza? Wahal rupa eh mirip. Muka lebih kurang lembu tu. Apalah lain nak? Jangan banyak tanya. Nak buat-buat. Petikai. Kek kampung sebelah tu RM50 murah eh. Baik kau pergi sebelah. Naik motor kau naik minyak. Minyak pergi sana ni dah sama lah. Sama dia. Ya lah. Nak masuk, masuk. Jangan banyak tanya. Lembu mana, bakau apa, telinga panjang mana. Lah. Ya, tapi memanglah kita kena pilih yang baik-baik. Betul lah tu, kan? Tapi mempertikai yang tu banyak mana. Nak masuk, masuk. Ya? Tapi kita perlu memahami bahawa pengorbanan ini juga membebaskan korban ini dalam pengertian sempitnya. Iaitu kita kena bebaskan fahaman kita korban ini sebagai satu perayaan semata-mata. Dia lebih daripada tu. Mendalam sehingga membawa kepada perasaan rendah diri. Itu yang paling penting. Rendah diri. Bila korban rendah diri maknanya apa? Apa yang kita ada ni bukan kita punya. Semua Allah bagi ke kita rasa. Pensyariatan korban. Inna a'tayna kal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Allah beritahu. Sesungguhnya kami telah memberikan kurniaan yang banyak sekali. Allah dah bagi kurniaan. Jangan banyak cekadak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah dan sembelihlah binatang korban. Maksud dia tu. Rupa-rupa dua-dua tu sorik kojol. Semayang susah. Susah. Dalam banyak-banyak perkara susah. Dalam banyak-banyak solat, solat yang paling susah adalah solat yang paling sikit sekali rakaatnya. Subuh. Tu sebab saya tak petikai Masjid Asy-Syakirin. Sebab jemaah subuh pun memang macam ni lah ramai eh. Tak peranyat nampak? Yo kau tak kan? Jadi mudah-mudahan lepas ni ramai. Tu sebab eh. Ni lah tadi budak-budak kasidah tadi. Cuma dengar ni kata. Sadap dan budak tu. Seronok saya tengok disiplin tu tadi tu dah habis tu dikutip balik. Kutip balik nota tu. Simpan macam tu amanah eh nampak? Dengar budak tu tadi so, suci murni. Budak-budak ni train ni azan, buat pertandingan azan budak-budak muda ni. Biar ada ramai orang datang subuh. Imam dia bukannya mana, imam nak jadi imam pun tak semangat bila tengok nah, muka ni. Ni lah tiga orang tu kan. Bilal pun azan lama. Allah Akbar, Allah kan bagi budak-budak ni tadi okey tu, bukan suruh pecat Bilal tak. Ayo Ramah tu bawa cerita Bilal, mungkin Bilal tak semangat. Kadang-kadang Bilal
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam sakit perut lah pagi tu. Imam tak datang. Lepas tu yang seorang tu datang tengok lah, tinggal Bilal ni mana, orang lain tak datang. Ni Maundan jadi imam ni kan. Langsung balik dah. Tu satu hal kata. Buat pertandingan azan kategori maghrib, kategori subuh. Baik jadi. Kategori maghrib lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maghrib. Boleh lah macam tu. Sebab dia panjang, mendayu, bagi masa budak main takraw tu balik. Mampu dan dah azan ni. Mampu abah dan marah dan dekat. Orang dia balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib. Subuh tak mahu macam tu lah. Subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, tu panggil betul. Hayyalah salat. Mari salat. Kalau maghrib, hayyalah salat. Maghrib. Tahu. Ini as-salat. Malalap tau weh. Memang tak bongkar lah jawab eh. Kan? Ya pandai tu. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. As-salat. Kan? Macam tu semangat. Atau as-salatu khairum minan naum. Dia dah bangun, marah-marah betul Bilal ni. Bangun weh, bangun. Iyo. Balak. Salat payah. Satu lagi semboleh. Yang susah bukan menyemboleh itu. Menyemboleh duit itu yang susah. Jangan cakap satu ekor. Satu bahagian gilu weh. Lampan dengan tuih. 700 setengah. Oh, tarpek dah. Tarpek dah. Dan mahal. Dan belum mampu lagi dah. Astro full package. Ke rumah. Istiqamah bayar. 100 setengah. 200 lebih. Top up duit telefon. Tiap-tiap minggu boleh top up. Apa yang kamu? Tangan yang kadang-kadang. Pulut dakap. Lipan, apa lagi? Apa nama tu? Donat, apa? Apa dah? Tapu istilah kamu mana? Poning, kan? Ha. Boleh pula. Kenapa bab korban ni kita berkira? Berkira ni tanpa kita sunnah, kita berkira dengan Allah. Itu sebabnya disebutkan sesungguhnya daging dan darah itu tak sama sekali sampai ke Allah Ta'ala. Yang sampai pada Allah hanyalah ketakwaan dan keikhlasan dia tu yang sampai ke Allah Ta'ala. Ya? Itu sebabnya kita kena tukar. Maka pengorbanan ini yang kita buat ini matlamatnya adalah nak memberi peringatan dan pengajaran bahawa pengorbanan itu adalah segala-galanya yang mendekat kasih sayang dan kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Sayang duit lebih tak keluar. Buat cara yang kita boleh. Mampu seekor, seekor lembu. Mampu 10 ekor, 10 ekor lembu. Macam Datuk Isyam, dia kalau burakkan saya, dia nak gaya korban dia tanya. Masjid kek kemancih ni dah berapa? Wah, dah cantik-cantik macam tu. Dia lain, lain cara kan? Saya agak-agak lah. Saya agak-agak macam tu. Kan? Macam tu lah. Iyalah.
Macam saya tanya, okey. Kek kampung mak saya, berapa ekor tahun ni? Nak tambah berapa lagi? Macam tu lah. Tak mampu seekor, ambil lah 3 bahagian, 4 bahagian, 5 bahagian. Tak mampu, ambil 1 bahagian. Tak mampu 1 bahagian. Ustaz, boleh tak ustaz kalau saya dengan kawan-kawan saya, kita tak mampu, kita kongsi seorang sikit, ambil 1 bahagian. Boleh tak? Boleh. Nak dapat, nak rasa. Kita jangan pandang rendah pada orang yang bayar RM50 dia kongsi ramai-ramai ambil 1 bahagian. Letak 1 nama lah, tapi sebenarnya hakikat dekat belakang tu niat yang dia kongsi ramai-ramai masuk dalam tu. Sebab tu kemampuan dia. Dah mula dah orang puasa Zulhijjah kan, puasa sunat Zulhijjah. Sebab apa? Sunat Nabi, sunah Nabi, sayang kan Nabi dia puasa. Puasa yang paling payah adalah time kita puasa, orang keliling kita minta darah, payah betul. Macam mana nak puasa sunat? Dahlah jamuan raya tak habis-habis ni. Tu belum cerita lagi Sabtu Ahad. Setiap Sabtu Ahad musim mengawan. Datuk Isyam tu tanya, berselingat kau ni kahwin ni, kau nak pergi daripada Seremban mereka mancih semua ajak dia. Saya tengok jadual dia pun lebih kurang saya tu, sibuk. Ya. Saya malam ni nak pergi Pangkor ni. Ferry dah habis kan? Nak pergi Pangkor, esok pagi ceramah untuk team building. Ya. Tapi dia sebabkan, saya dah minta itu boleh tak tangguh, tak rapik dah. Konon buat tak? Dah jemput semua dah. Lombu dah tumbang. Renang maman habis dah. Habis mau ditobek, habis maman orang tu. Ada tak kena maman malam ni? Ada tak? Ada. Ada tak? Jangan sesenyum ni, ada tak ada? Apa bondo moncih tak ada maman? Ayo kacau waktu lah. Atuk Isyam pun tahu. Alah tak lah kau, ada bahan tu kan. Tak ada lah, saya okey je. Kan? Kau ada maman, tak ada maman. Tengok. Anda table tu. Makanan dah ready ke? Kalau makanan dah ready, makruh sama halal amur. Aduh, okey. Maman ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Jadi makin semangatlah ceramah ni. Macam tu. Tak ada. Jadi makna kata kalau kita tengok pengorbanan gitu, kita berpuasa. Sebab apa? Sunnah Nabi. Sebab Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Pada siapa yang hidupkan satu sunahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Dan pengorbanan yang paling besar, sudah tentunya kita merujuk kepada peristiwa. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat mimpi supaya menyembelih anak dia. Bukanlah satu perkara yang senang. Ada satu manusia ni, tak tahulah manusia kau orang, kau tidak, kau tak tahulah, dia cakap mimpi Nabi Ibrahim ni mimpi setan. Ada sekor, sekor. Sebab dia tak baca sejarah ni betul-betul. Ya, dia cakap, sedangkan kita kena faham kenapa Allah uji Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim susah nak dapat anak, berpuluh tahun tunggu nak dapat anak. Dapat anak pula, tak dapat duduk sekali. Berpisah pula. Sekali bila dah duduk bersama, baru mencurah kasih sayang kepada anak, anak kepada ayah. Tiba-tiba dapat perintah Allah supaya sembelih anak dia. Cuba kita fikir. Sebenarnya Allah nak memuji sejauh mana kasih sayang kepada Allah dan macam mana kasih sayang pada anak. Yang mana lebih sebenarnya? Itu maksud Allah perintahkan tu. Nak tengok pada ketika itu bagaimanakah penerimaan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim memang nak buat, tapi dia nak double confirm. Dia buat dengan orang rumah, tanyalah kepada Siti Hajar, apa pandangan kau wahai Siti Hajar? Aku dapat mimpi kena sembelih anak kita. Jawapan isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar beritahu, wahai suamiku, kalau demikianlah
mimpimu itu kalau disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Kalau tidak disertakan dengan perintah Allah, maka kau anggaplah ia sebagai mainan tidur. Macam tu. Ha. Cuba kalau kita mimpi macam mana? Yang abang mimpi tadi, kena sembelih anak kita, apa pandangan kau? Agaknya jawapan bini kita sama tak? Pertama, mimpi kita memang tak sama dengan mimpi Nabi Ibrahim. Confirm tak sama. Bini kita kata, mengigau tu tengah ribu tu, membabitkan anak pula, mengadau. Jangan mengadau, dia marah dah kan? Contohlah. Nabi Ibrahim dapat nasihat yang macam tu, dia pun, Allahuakbar. Dia mengharapkan mungkin bila dia bercakap dengan Siti Hajar tu, Siti Hajar bagi pandangan, tak perlu tak, tapi lah Siti Hajar kata, kalau Allah perintahkan pun, kalau tak, baru anggap dia sebagai mainan tidur. Akhirnya Nabi Ibrahim tanya ke Nabi Ismail, wahai Ismail anak ndaku, aku menapik mimpi supaya semoleh kau pada hari untuk korban, apa pandangan kau? Jawapan Nabi Ismail, wahai ayah ndaku, kalau demikianlah perintah Allah, maka kau laksanakanlah ia, kerana sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Ha, macam anak kita macam tu tak? Malum, abah nak beritahu ni, abah dapat mimpi kena semboleh kau untuk kayu korban ni, apa pandangan kau? Jamial abah, alung asok elok abah semboleh hangah, dagingnya banyak li tu. Lepih nyawa dia, agak macam tu lah. Tak, Nabi Ismail lah, semboleh lah, kalau ada tu Allah suruh, buat wahai anda. Malahan dalam satu riwayat, Nabi Ismail siap bagi tahu, kalau kau nak sambolih aku nanti, kalau kau dah tahu ke mana kau ambil kain, kau tutup mata kau tu, kau tutup muka kau tu supaya kau tak nampak aku, sebab takut kalau kau nampak aku, kau tak sampai hati nak sambolih aku. Ini yang manusia tadi kena baca, kena fahamkan kenapa pengorbanan sampai tahap tu. Dan diriwayatkan keliling ni, masyarakat keliling marah, gilo dia. Gilo Ibrahim ni, Nabi Ibrahim ni gilo dia. Ada kau anak nak disemolih eh, lama-lama sok jangan kita pun nak disemolih eh. Itu orang keliling cakap. Nak begitu apa? Pengajaran itulah masyarakat. Kadang-kadang bila kita nak buat baik, semua orang menentang. Kadang-kadang macam-macam cakap eh. Buat program malam ni, takkan tak ada yang komplain? Aduh, malam ni alat buat eh. Buatlah Sabtu tu. Eh, Sabtu kan buatlah rehat. Tak ada percamaan lain tengok. Ha, tu seorang ni. Kan? Ha, contoh. Tak ada maman. Apa benda eh? Seorang tu pula. Contohlah. Contoh. Ada yang nak mempertikai kan? Balak kan? Ha, jadi, itu biasa. Jadi kita yang berniat nak buat kebaikan, jangan terganggu. Tauhidkan buat kebaikan. Kau dah duit kau tak berapa ada, tak yahlah masuk korban. Yang seorang tu juga. Itu halangan. Eh tak apalah, saya nak masuk. Mana tahu murah lagi rezeki saya. Iyalah. Tengoklah kok ya tidak. Ayat itu kan. Apa panggil istilah? Menganjing, macam tu lah. Memang ada orang macam tu. Jadi itu halangan baik-baikan. Dan waktu nak semboleh tu dikatakan, ada satu riwayat kata, sebelum nak semboleh lagi, Allah dah gantikan dengan kibas. Sebab Allah dah nampak keikhlasan Nabi Ibrahim tu. Dalam satu riwayat kata, memang dah letak dah ni. Dah letak dah pisau ni nak dekat-dekat leher Nabi Ismail ni. Dan ambil tutup mata tu, dan bila dia semolih tu, terpocik darah kena ke tubuh badan Nabi Ibrahim. Mengelotak-ngelotak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buka, rupanya tengok yang dia semolih adalah seekor kibas. Anak air elok ni. Ha, jadi, nak bagi tahu itu sebenarnya yang kita kena faham. Kalau kita buka surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Balik nanti kan tengok. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13.
Allah beritahu, maukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan itu? Perniagaan itu adalah berjuang, berjihad, membela agama Allah dengan dua perkara. Apakah dia? Yang pertamanya harta benda, yang keduanya diri sendiri. Harta benda itulah keluar duit kita untuk tujuan korban. Habiskan, keluarkan sebahagian duit kita kepada korban, bukan sonak. Lama fikir tu. Nak pula jadi YB. Banyak tompek nak kena fikir. Kan? Iyo. Lepas tu kena fikir. Tahun ni bagi masjid mana pula. Tahun depan bagi masjid mana pula. Iyo. Bukan senang. Tapi itulah dia perjuangan. Keluarkan duit kita. Sebab dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai. Maknanya kena keluarkan yang kita cinta. Contoh lalu tabung. Set lalu tabung. Tengok dalam wallet. Ada dua lai. Satu RM100, satu RM5. Mana yang paling kita sayang? Masuk RM5 sebab kita paling sayang RM5. Seratus tak sayang mana Ustaz? Kau jap beli saya habis kan tu. Itu ayat dia tu. Kan? Tak tahu dia nak ngakarkan siapa, tak tahu lah. Kan? Yang kita masuk dalam tabung tu insyaAllah kita punya. Dengan syarat ikhlas. Jadi dua perkara. Harta benda dan diri sendiri. Duit kita belanjakan di jalan Allah. Sekali kita join korban, kita rasa tak syok kalau tak join. Sekali kita dah biasa sedekah, kita rasa tak syok tak sedekah kalau payah tu. Betul. Contohlah malam ni kan. Orang berkorban ni malam ni. Daripada petang tadi, berio-rio masak. Agaklah. Tak pun order. Komeh, vacuum ni. Setiap sah malam ni ramai ni. Pak, standby. Ateh pun sapu. Pak, tu grandstand atas tu. Dia kalau kita tengok opera tu, kalau pementasan-pementasan, kek atas tu paling mahal kali. Ha, dia boleh buka sama dia, mulas. Tak apa bondo dia ni. Ha, dia boleh bincang sama dia. Pak, bosih atas, gotong royong bosih. Nampak tak? Tu berkorban lah tu. Orang lain relax petang ni. Petang tadi relax, tapi dia baik kojo. Berkorban. Ataupun setiap kali Samsul debat datang, tak kisah pencamah lain datang, tanya pengerusi masjid. Tuan pengerusi nak tanya sikit, agak-agak bajet malam ni berapa ramai agak jemputan dia akan datang? Saya ingat saya nak sumbang sikit ni. Saya target saya nak sumbang malam ni. Berapa agak malam ni kejangkaan kehadiran? Berapa agak? 300 tu. Baik tu, lain kali lah. Tak jadi lah. La ilaha illallah, sabarlah. Dengar dia punya tanya ke main garam ke? Berapa ratus berapa jemputan malam ni? Baik tu. Lain kali lah, tak baik lah. Sumbanganlah, tak apalah saya boleh bagi niat. Tak apalah. Kan? Jangan tak bagi langsung. Banyak buat cara banyak, sikit buat cara sikit. Macam nilah baik tu, tak apalah. Saya sumbang sebiji buah tembikai. Potong pek katu. La ilaha illallah betul. Halus demikian. Nipi. Ha. Ni bomondo ni. Apa bomondo kopi-kopi ni? Demikian lah. Tak yalah macam tu buat. Nah. Bagi sebiji tahulah. Orang masjid nak potong-potong bagi siapa dulu. Macam tu lah. Kan? Jadi, mana kata dalam surah As-Saff tu kata, pertamanya harta benda, kedua diri sendiri, perangai kita. Contoh dalam korban, tak mampu seekor, satu bahagian. Tak mampu satu bahagian, kita bagilah sedekah, makan kau apa, bayar sikit untuk bagi orang kojo ni, yang korban ni. Tak pun tak mampu. Pari sanun, bawa pisau, bawa parang, sama-sama tolong lapar. Paling tidak, tak yang mampu ni. Datang ke masjid, maknya saya tolong agih-agihkan daging ni. Pari bawa, hantar ke rumah-rumah orang. Mana yang kita beli? Biarlah kita menjadi bak kata orang mancih tu part of the process. Macam tu lah ya. Ha, kan? Sebahagian daripada proses tu.
Ini tak ada komplain pun. Dan tak pek dah, dan tak mampu. Macam dah macam ni akhir rumah. Tak sampai daging dah. Ambil betul. Kan? Dia komplain, lambik lagi ni. Kawan tu dah lah ponik hantar satu rumah, satu rumah, satu rumah. Sampai ke rumah dia. Ni daging kau lah. Lambik ni. Lagi-lagi awal sikit. Dia nak keluar ni. Udah ni. Kocik masa menangan. Iyo, kan? Dan pengorbanan ni yang paling penting sekali. Diri sendiri, harta benda. Apakah keuntungannya dalam surah Asaf tu begitu? Ada empat keuntungan. Pertama, keampunan dosa-dosa Allah bagi. Melainkan malam ni yakin benar. Alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 6 ni belum ada dosa dia dah. Cakap. Nanti dia berapa ramai berdosa dah. Nampak Samsung debat jalan mula dah. Tinggi weh tu. Kau ingat dan pokak tak terangah. Kau mengumpik tu benda terangah. Ni banding dengan Datuk Isyam. Memang lah. Datuk itu lah. My friend. Yang seorang begitu lagi lah. Buka emas. Dalam TV nampak tu. Wow. Tu saya call ni. Aduh yang nak mengumpik. Aduh kan. Itulah. Yang sebenarnya kita ni kadang-kadang tak sadar kita banyak dosa. Ya. Samsul debat pun banyak dosa. Sama kita manusia biasa, tapi Nabi sebut sebaik-baik manusia berdosa bertaubat kepada Allah. Allah nak bagi keampunan kenapa tak nak ambil tu pertama. Kedua, Allah berikan syurga adnin. Yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai Allah. Dahlah sungai mengalir, mengalir sungai arak, sungai susu, sungai madu. Yang mana kita boleh berenang. Walaupun kita tak pandai berenang atas dunia terjun dah tak ada lah meh dah. Hirup, minum, tak ada arak yang tak boleh minum ke syurga. So minumlah palan super puer. Ustaz. Ustaz cakap syurga tu kita dapat bidadari kan. Tapi bini kita tak kontrol kita ke syurga. So tanya soalan. Jangan risau. Kalau kau nak bini kau, kau dapat. Ustaz, bukan apa. Bini muka tak boleh belah. Bini tak lawa. Jangan risau. Semua lawa akhirat. Jangan risau. Syurga sok lawa semua. Tapi sebelum tu kau nak tanya. Confirm kau masuk syurga. Kau nak tanya dulu. Kita nak bini kita dapat. Ada yang tanya. Ustaz, saya bini pertama saya meninggal. Kahwin satu lagi. Yang mana satu kau bersama dengan saya. Ikut kau lah kau nak siapa tuan-tuan. Tuan nak kan? Kan? Yang ketiga, kita akan mendapat pertolongan daripada Allah. Dalam surah As-Saff begitu. Dan yang keempat, Allah akan berikan kemenangan. Dengar ni. Allah akan berikan kemenangan. Faham tak? Allah berikan kejayaan, kemenangan. Tu kemenangan tu Allah akan berikan yang mana cepat masa berlakunya. Tu penting. Kita heboh cakap, kenapa sampai bila lah hidup aku nak macam ni? Sampai bila hidup aku nak macam ni? Daripada bungut, ni dah. Jawapan Allah dah bagi. Soalan bocor. Tahun ni Masjid Asy-Syakirin akan tumbang lembu sebanyak 7 ekor. Malam ni jumpa Tuan Musi, setambah lagi 3 ekor. Wah macam tu lah. Jom. Ada beran. Oh macam tu lah. Kan? Iyalah. Semangat gitu. Lagi selagi belum sampai tarik, boleh saya join. Saya ambil seekor tu. Nak tengok hidup berubah tak berubah, buat. Saya dah rasa orang. Bagi berubah, bagi berubah. Datuk Isyam dah rasa orang. Dia dah ceritakan saya. Bagi berubah. Ya. Saya sumbang kobau. Macam seorang tu pula. Tak mainlah kobau. Untung. Mak seorang tu pula. Tak kisahlah bagi. Yang penting ikhlas. Ikhlas ni yang payah ni. Orang Malaysia ni dia kawan cakap. Aku tolong dia ikhlas. Tapi dia terima kasih pun tidak. Anu salah lah. Apa benda ikhlas macam tu? Sebab tak?
Tuan Imam, saya ingat saya nak sumbang 3 ekor lembu tahun ni, tapi minta tolong ya sebelum sembahyang raya tu tolong umum. Apa hal kau ni? Suruh umum pula. Assalamualaikum tuan-tuan berkata, tahun ni kita ada 10 ekor dan mana 3 ekor daripadanya disumbang oleh Tuan Haji. Cik-cik tunjuk. Tuan Haji tu. Itu yang tak teraya tu. Tak usahlah. Ya, ikhlas. Sasanyap sudahlah. Kita ni terbalik. Bila time banyak, kena tunjuk. Time sikit, hamba Allah. Itu tak teraya tu. Orang yang banyak tu hamba Allah, yang sikit tu tunjuk. Sebab itulah paling ikhlas boleh bagi. Ayah kan, bab ikhlas ni memang payah. Dia dalam hati manusia ni dia ada tiga penyakit yang paling bahaya. Pertama tamak, kedua sombong. Sombong ni pula ada tiga: ujub, riak, takbur. Ujub, dia dalam hati je, dia tak cakap, dalam hati je. Dia masuk dalam masjid, dia nak semayang, semayang sunat. Dia masuk, tak ada orang. Wih, dah tiga hari betul turun ni dan paling awal ni. Dalam hati. Ujub ni. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar lah bunyi sliding door. Ada lah seorang masuk. Shit, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung berbunyi semayang ni. Biar orang dengar dia semayang. Tu riak. Sebab menunjuk ke orang. Tapi bila dia start bercakap, kau perasan tak siapa paling awal datang masjid akhir-akhir ni? Kau lah siapa ni? Ya kau. Itu takabur nama tu. Ya, manusia ni dia boleh act dalam hati tu. Ujub tu boleh mahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sadap sorodan dalam hati. Habis. Jadi hati-hati. Pengorbanan mesti ada tujuan dan niat yang betul. Itu mustahak. Bukan niat nak nunjuk-nunjuk, tapi sebaliknya kita merendahkan diri kita. Cuba tengok bila Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, maka Nabi Ibrahim merendahkan dirinya sebagai hamba. Dah Allah perintahkan, aku buatlah. Itu sebab orang yang bila Allah Ta'ala suruh dia tak buat, dia sombong dengan Allah. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak keluarkan zakat, dia tak buat haji bila dia mampu. Maka dia masuklah dalam kategori yang sombong. Sombong kepada Allah. Tamak, sombong, satu lagi sifat kena buang adalah sifat dengki. Kadang-kadang tu kita lah yang tuduh orang dengki. Pergi kat mesin ATM, kat Maybank tu. Masuk-masuk ke bank tadi tak ada benar tu. Bila kita masuk yang baru nak cucuk, dah pegang tabung pula tu kat luar tu, dah standby. Masuk bila sampai budak. Dengki betul budak ni, nampak dengki. Kita tuduh dengki. Ayat ni sebiji macam ayat Sa'labah, salah seorang sahabat Nabi yang dulu ketika zaman Nabi. Dia berjanji kalau dia kaya, kalau dia senang, Nabi doakan dia, dia nak tolong orang susah. Tapi bila dia dah kaya, kambing yang banyak, bila turun perintah Allah supaya kutip zakat, bila Nabi suruh dia bayar zakat, dia beralasan kepada utusan-utusan Nabi, nanti dulu, besoklah, lain kali lah, aku belum habis kira, nanti dulu, nanti dulu. Sampai satu ketika dia sebut dalam hati, Nabi ni dongki dengan aku ni, time kambing aku banyak ni, mula dia nak minta zakat. Tapi apa Allah bagi kat dia? Allah bagi, murahkan lagi, bagi lagi kambing, beranak pinak kambing sampai dia tak boleh bolo lagi dah ke kawasan kampung tu, semua penghalau dia pergi ke kawasan lembah pergunungan sebab kambing terlalu banyak. Macam tu lah. Itu dipanggil sebagai istidraj. Allah bagi, murahkan lagi rezeki supaya tak jauh daripada Allah. Yang tu yang kita tak nak, wa'na'uzubillah pun tak jauhkan. Jadi itu sebabnya penting. Pentingnya kita ni melakukan pengorbanan, kerana pengorbanan ini adalah amat penting untuk kebahagiaan masa depan. Apa maksud kebahagiaan masa depan? Saya nak tanya. Rasa-rasa kita masuk ibadah korban ni kalau ikhlas, manfaatnya ke mana? Manfaatnya ke mana?
Kek mana? Mamun cik, mana? Kek mana? Bukan tanya kek siapa. Tahulah kek kau, tapi maksudnya kek mana manfaat eh? Kek mana? Akhirat. Masa depan. Itu maksudnya. Betul lah kek kita tu, tapi akhirat. Masa depan. Kalau kek dunia, mustarahlah ke Allah Ta'ala. Tapi Allah nyanyi dalam surah Asyura ayat 20, Allah beritahu apa? Apa Allah Ta'ala cakap? Allah beritahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kau masuk korban ke dunia ni, insya Allah minggu depan kau naik pangkat. Belum tentu lah dah. Allah tak sebut macam tu. Tapi Allah janji, kalau kita kejar akhirat, dunia pun kita dapat, jangan risau. Allah begitu. Tapi kejar dunia, nak glamour misalnya. Aku masuk korban tahun ni dalam 100 ekor. Rasa tak ada dalam ni 9 ni sampai 100 ekor. Setakat ni dead lah. Umat yang cipta. Kan? Habis. Itu kira handa juga atau ada seorang tu lagi lah. Kau tahu tak kos pembinaan masjid tu berapa? Berapa? 1.5 juta. Ya, duit dana ada dalam tu. Nampak dah. Berapa banyak? RM5. Eh. Dah lah RM5. Kau sebut pula langsung tak payah bawah. Ha, tu ada perangai kan? Ya. Iyo, kita ni kadang berkira-kira dengan Allah Ta'ala. Sedekah lah. Allah bagi ganti untuk apa yang kita bagi. Nabi sebut tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah, melainkan bertambah, bertambah dan bertambah. Tiga kali Nabi ulang. Takkan kita tak percaya? Tanyalah orang yang kita tengok orang kaya-kaya kan, yang kaya-kaya dan kebanyakanlah yang kita tengok yang kaya, tanya dia. Tanya orang kawan-kawan kat keliling dia, dia bersedekah tak tanya? Kebanyakan dia mereka tak lupa sedekah. Kan Nabi sebut, kalau kamu nak dimurahkan rezeki kamu, jangan tinggalkan dua amalan ini. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya sedekah subuh. Nabi pesan. Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat. Siapa yang datang masjid pagi ada harapan, sebab biasanya dia datang lepas azan tu, la ilaha illallah, kita membaca doa, kita membangun lah sembahyang sunat dulu 2 rakaat qabliyah subuh kan, kita sembahyang. Ataupun mula-mula masuk dah sembahyang, sembahyang sunat tahiyat masjid kita dah masuk dah sembahyang dulu, tu semua lah tu. Dan yang kedua sedekah subuh. Kadang-kadang orang perempuan yang risau, tang rumah pun boleh online. Sekarang boleh online. Ambil nombor akaun Masjid Asy-Syakirin. Bank mana? Muamalat. Sedekah bank apa? Kepada Masjid Asy-Syakirin. Bank muamalat. Nombor akaun 5513 itu berat, matalah mereka tutup. Pak. Amount, description. Doakan saya kaya. Umat ayat eh. Doakan saya kaya. Amount singgit. Itu tak ada tu. Tangan amount singgit. Dia punya nombor akaun eh, panjang jelo tulis tadi tu. Kan? Tangan amount singgit. Tak habis-habis, tak apalah dah baik channel kan. Janji tu. Abono ni takkan dicapai pada mereka yang subuh gajah. Tapi subuh gajah tu satu hal, subuh dinosaur lagi tahu. Dah pupus dah. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Terperanjat imam tu, siapa pula yang kunut tu tengah hari tu? Tak dengar Allah mahdina fiman hadait. Lambik betul bangunan. Kan Nabi pesan pada anaknya, wahai anak anda ku Fatimah, janganlah kau jadi seperti kebanyakan orang. Kan? Maknanya kebanyakan orang apa? Bangun meninggi hari. Omak-omak kita ke kampung kami marah. Maha joki kau ni. Bangunlah. Omak marah. Su bangun dore. Poilah mandi hari dah tinggi. Lagu tu kan? Jangan tomo nung menyomak tanggo. Itu.
Apa sebab tu? Membutuh tengah hari kan. Bangun, cari joki. Ni ya. Bangun awal. Fresh otak gitu. Saya dalam banyak-banyak kuliah, kuliah yang paling saya gemar subuh. Sebab fresh. Ha, lepas ni kalau tak nak berobot, tak nak tunggu lama, panggil kuliah subuh, insya-Allah. Ha, ya. Tapi lepas subuh, sik lemak mesti ada maman. Ha, macam tu. Tak dolah saja yo. Ya. Tapi memang betul. Makna kata subuh ni sebenarnya puncak rezeki kita daripada awal. Allah memang nak bagi kat kita. Sebab kita kena bangun awal. Kan? Jangan lambat. Dan umat Islam disarankan supaya saling bantu-membantu. Tu sebab ibadah korban ni nak membantu. Siapa yang kodomut? Ha, bukan kodokut lah, kodomut. Kodokut campur komut. Kodomut. Siapa yang kodokut dengan hartanya, maka dia akan termusnah akhirat besok. Terkorban. Sebab apa? Sebab dia akan dipersoalkan harta bendanya yang tidak digunakan untuk tujuan di jalan Allah. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Tu sebab salah kalau kita dengar orang cakap kayak itu, kau masuklah korban. Kau ni bukannya tak mampu, tapi kau tak masuk. Cenia ya? Cenia ada begitu kau. Duit dan. Sekali dan lah. Hebat ayat ni. Maka silaplah kalau kita kata duit kita suka hati kita, sebab Allah akan tanya setiap sin walaupun tu duit yang kita rasuk, duit kita. Tu sebab ketika hujung tahun lepas, malam tahun baru, sambutan malam tahun baru di Langkawi, saya, Dr. Izharif, Abdullah Khairi dan Ustaz Haslin Bollywood, kami berompek membincangkan satu topik, mana milik kita. Akhirnya cuba tengok, masa tu kita orang pilih tajuk tu sebab menginsafi masalah banjir kek Gomeh, Moncik, kek Langat, kek Kelumpur. Siapa sangka orang menyangkakan Pahang, Terengganu dan Kelantan sekali Selangor monoteh dulu. Jolobu sokoreng-koreng tompek makin puntang golam apecer sungai Kenaboi. Kan apa cer nak tunjuk kuasa Allah, nak bagi tahu bila ada satu makcik kat Langat tu tinggal tanggul rumah dah tak tahu. Abang Abius mek jano ustaz, orang lain lumpur masuk dalam rumah, saya rumah masuk dalam lumpur tu. Dia cakap, saya tanya dia, abis bang macam mana bang, buat-buat lain ke? Itulah tengah ngumpul balik dia. Dia cakap yang dia menangis, dia sedih bukan sebab harta dia, bukan sebab rumah dia tenggelam. Dia sedih ada orang lagi taruh pada dia. Dia cakap, ha? Sudahnya mana milik kita? Dia cakap, kalau tanya lah kan, jam tu siapa punya? Jam siapa punya? Tunjukkan. Gambarnya, saya punya lah. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Maksudnya, diri kita pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku yang tu kita punya? Itu sebab orang yang mengerjakan ibadah korban, dia keluarkan duit dia, dia dah mula percaya yang dia bagi ni bukan dia, yang dia ada ni bukan dia punya, melainkan kalau dia bagi boleh jadi itu dia punya. Lalu tabung, bagi RM5, 100 dalam poket ni kita simpan, belum tentu kita punya. Keluar daripada masjid, start one, tat 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 tat, tak boleh start pula je motor ni pun, tat 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 tat. Minyak habis, tolak sampai ke Petronas, Petron isi RM10, Petron punya. Lepas tu ustaz, kelepap tayarlah bocor kepet tayar, bawa ke bengkel tu, tukar dengan lenset tube eh. Tukar, dia bukan pakai tubeless, masih pakai tube lagi. Tukar tiup dengan tayar-tayar, habis koyak, tukar habis lagi RM40, dah 50, tinggal 50. Alhamdulillah dah isi minyak, tayar dah elok, start betul, telefon bunyi, bini telefon, apa hal, apa hal kau, dia tengah bongih ni kan, minyak habis, tayar bocor, apa kau nak bang? Dah halang-halang kek luar tu, tolong beli bawang basah, gula pasir, saya kata. Apa tu belilah ketupat segera tu,
Dekat kedai yang ada nombor 9, sebelah itu pun 9. Macam tu. Saya tak nak sebut lah kedai mana. Sebab dia tak tajuk sama kita malam ni. Kek kedai uncit tu lah, pergi beli. Yalah, yalah, yalah. Memokak lah kau ni. Pak, tutam, tutam, tutam. RM30. Kedai uncit tu punya. Tinggal 20. Aduh. Keluar atas sampak dengan member. Wih, duit dan milo nak bayar RM20. Habis. Langsung tak ada dia punya. Ayuh, jangan kau takut. Kita belanja, contohlah kan. Belanja. Sah belanja. Sah belanja orang. Allah bagi ganti. Allah bagi ganti. Tengoklah. Ya. Itu Isyam ni memang rajin belanja makan ni. Dulu dia cakap, kek mana dah? Jom tunggu kek kedai tom yam tu sebelum pergi. Kedai tom yam tu, saya belanja dulu. Belanja makan dulu. Sekarang tak ada dah, sibuk. Dulu... Tak adalah sajo itu. Iya. Tak adalah sajo. Tapi bagi yuk belanja. Belanja, 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 sedekah, sedekah, sedekah. Insya-Allah Allah bagi ganti. Yang heran tu bagi, Allah bagi lagi. Kita bagi, Allah bagi lagi. Rupanya betul Allah Allah Taala sebut dalam surah Ibrahim ayat 7 tu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Macam mana pula? Kan? Kalau kamu bersyukur, aku lipat gandakan lagi. Macam mana? Rupanya maksud syukur tu salah satunya perangai kita dengan Allah tu kita akan jaga. Itu sebab kita belajar. Kena fahamkan maksud itu. Kan? Tak tahu, tanya. Tu ada yang tanya. Ustaz, kalau kita nak kalau nak korban kuda boleh tak? Ha? Ilah, ilah, tanya kuda, tanya. Yang seorang tu kangaroo semalam. Dua hari kangaroo tak? Ilah, ilah, kacau waktu kau ni. Dia kata binatang Al-An'am ni binatang ternakan. Kau tak ternak kuda. Kuda tu dah jadi binatang peliharaan. Dia jadi tunggangan untuk dia bawa untuk rekreasi. Itu bukan ternakan nama itu. Kan? Kangaroo. Kan kabo-kabo tu kaki ompek kedua. Yang satu tu menyengketih. Kaki kau tidak. Contoh. Roma tanya. Cala macam tu. Saya kekah lah Ustaz. Tapi saya kekahkan 9. Gilo tu pembono eh. Tu sebab kena belajar. Dan tiap tahun tanya soalan yang sama. Pada Ustaz yang berbeza, mengharapkan jawapan yang berbeza. Itu masalah tu. Ya. Sebab kata orang cantik tolok pantai landai, tambik perahu tapi kuala. Biarlah buruk kain dipakai asalkan penuh ilmu di dadu. Tak tahu tanya. Ya. Boleh tak Ustaz, saya ambil 7 bahagian, semua saya niat untuk arwah. Boleh tak? Dah koma. Bila tanya ya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Kita kalau masuk bahagian, letaklah nama orang yang hidup. Tapi orang yang hidup boleh niatkan untuk arwah. Tak ada masalah. Jangan letak nama arwah. Letak nama orang yang hidup. Ya? Betul. Kan dah mula tu rasa bercahaya sikit boleh cerita tu. Ilmu. Kain songket benang sutera lilit sebelit buat selempang. Selempang. Kan? Ilmu yang banyak jadi cahaya walaupun sikit menjadi torang. Sebab tadi MC tadi pantun kita kena jawab tak? Kan? Macam tu lah. Ya? Jadi makna kata buat, jangan tak buat. Dan satu lagi, kita boleh takbir. Boleh takbir raya pertama, raya kedua, yang ketiga. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir lah. Masa tu beriuh lah. Sambalih takbir. Apa tu boleh? Sambil melapah tu boleh. Takbir. Hari raya poso ya, sampai semayang raya. Kan? Tak boleh lah lepas tu. Dah, jangan komplain-komplain lagi nak. Sampai buat pengumuman awal semalam nak maklumkan raya haji bila. Tak pandai-pandai hari umum seminggu sebelum. Kan? Hari tu nah, marah dah. Bulan puasa dah marah. Kenapa kita raya hari Selasa?
Kenapa? Brunei, Indon, semua raya Isnin. Apa lain kau nak bulan yang kita tengok? Punya marah. Cuba bawa sabar sikit. Marah raya Sasa. Sekali umum raya Isnin, marah juga. La ilaha illallah. Kenapa lah raya Isnin? Kalau kabut lah, terkajut lah. Saya balik lomang dekat jalan Jelambu ke Soman tu. Bang, ramai orang malam ni. Tuan-tuan lah, Ustaz. Taman lomang, taman buluh dah ni. Tuan-tuan arah lah. Yang ni tak ada isu tu kan? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, apapun, maksud korban dan terkorban kita perlu faham. Berkorban, kita yang melakukan pengorbanan. Terkorban, iaitu termusnah. Kita yang menapik mudarat dia. Kenapa? Sebab kegagalan kita untuk menyertai korban itu walaupun kita mampu. Nabi sebut barang siapa yang menyertai korban, barang siapa yang tidak menyertai korban dengan tahap dia mampu, usahlah dia bersolat di tempat solat kami. Bayangkan. Itu sebab kalau kita tengok hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut, yang ditekan suruh buat kalau kita mampu. Jadi jangan kita ambil ringan. Mampu, masuk, masuk. Selagi ada masa, fikir-fikirkan. Tengok, duit ada. Tapi bukan apa Ustaz, duitnya nak simpan lah untuknya. Kita fikirlah sendiri, kita tahu keutamaan itu ke mana. Kita boleh tak keluarkan dulu duit ni? Ustaz, kalau kita hutang, semalam orang tanya macam, kalau kita hutang keliling pinggang Ustaz, adakah kita boleh masuk, kita boleh ambil korban? Soalan kan? Selagi mana hutang itu tidak terganggu disebabkan kita menyertai korban, maka boleh masuk. Hutang rumah, hutang kereta, hutang apa, memang keliling semua orang ada hutang. Tapi kita masih lagi boleh membayar hutang tu seperti biasa, maka kita kena masuk korban. Tapi disebabkan kalau kita masuk korban, maka terjejas kita punya pembayaran dan sebagainya, maka itu kita masuklah dalam kategori kita tak mampu. Ya, kena fahamlah tu. Atau saya kata tadi, tapi mampu tu kita tanya, topuk dada tanya iman kita, tahap mana kita? Kita yakin Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun yang penting sekali ikhlas. Kita ni lima perkara ni kalau ada selamatlah hidup dunia akhirat. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Selamat. Ketiga, tawakal pada Allah. Serah pada Allah Ta'ala. Yakin Allah Ta'ala bagi rezeki ke kita. Keempat, redha. Dan yang kelima, ikhlas. Selamatlah hidup kita di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya pada malam ini. Apa-apa pun bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok berdik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyambut, jasa baik Masjid Asyakirin menjemput, rasa nak junjung.